Kita bakal coba ledakin krim raksasa ini. Kita lihat apakah bakal meledak. Halo sobat, kembali lagi dengan Austin Febrian. Dan kali ini kita bakal main Minecraft lagi guys, seperti biasa. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang creeper baru yang ada di Minecraft guys. Oke, tapi sebelum itu kalian bisa like dulu video ini kalau kalian suka dengan video ini, dan kalau kalian belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe-nya dulu guys. Soalnya di sini kita udah mendapatkan sebuah creeper yang sangat amazing banget. Di sini kita bakal coba dulu. Ini dia guys creepernya. Bam, ya itu creeper biasa coy. Waduh. Udah guys di sini ya. Kita udah menyimpannya di sini coy. Wow, ada berapa ini? Ada banyak banget coy. Ada banyak banget coba guys. Kita bakal coba. Oh, ini sama coy. Oh, ini sama ya. Kita bakal cobain semuanya. Di sini ada jenis-jenis creeper. Oh ya, nanti kalian bisa komen di bawah creeper mana yang pengen kalian ada di Minecraft guys. Soalnya di antara semua creeper ini ada yang creepernya baik guys, ada yang creepernya bisa ngeluarin kue, ada yang bisa ngeluarin roti gitu guys. Jadi kalian bisa komen aja di bawah menurut kalian creeper mana yang pengen ada di Minecraft guys. Menurut kalian ya, kalian komen di bawah. Soalnya kita bakal coba yang ini dulu coy. Ntar ini, nah kita bakal cobain satu ke satu coy. Sini soalnya banyak banget, ada berapa tadi aku nggak tahu guys. Kita bakal coba dulu yang ini apa. Ini creeper biasa coy, buang lah ya. Kita bakal, ah ini kenapa masuk lagi coy, bodoh amat lah. Kita bakal cobain yang magma creeper. Oh magma guys, siap. Oh bisa ngeluarin api. Wow, kalau dia meledak dia bakal ngeluarin api guys ya. Kita lihat tuh, ini ngeluarin api sih, ngeluarin lava coy. Nah kalau dia jalan juga tuh, jalan tadi ngeluarin lava loh, jalannya tadi ngeluarin lava, sekarang enggak coy. Bim, kalau dia meledak bakal anda api sekarang berubah jadi. Oh ini emang fire, yang ini fire guys, yang tadi magma ya. Waduh gitu ternyata guys. Di sini yang magma yang bisa ngeluarin lava. Nah ini dia bam, nah itu lava. Kalau yang ini fire bisa ngeluarin api semua guys, langsung kebakaran guys. Jadi kalian harus hati-hati kalau ketemu dengan dua creeper ini coy. Kita bakal coba ya. Water guys, ada yang water ya. Ini kayak bobo boy guys, ada kekuatan-kekuatannya ya. Ada api, lava gitu. Bobo boy coy. Nah ini yang water, meledak woy. Meledak, kita lihat. Oh iya guys, beneran jadi air coy. Wow, inilah creepernya family friendly coy. Gak ngerusakin segala. Eh rusakin sih ya. Oh bisa langsung jadi es guys. Langsung jadi es semua coy. Yang elektrik, oh elektrik apa ini guys? Bukan kayak boboiboy guys, ini kayak boboiboy ya. Ada petir, ada lava, ada api, ada air. Kita bakal coba nyalain. Nothing happened bro. Oh, kalian dengar guys, kita bakal coba sekerasin dulu suaranya. Nah, kita bakal udah 100. Kita bakal lihat. Oh, itu dia guys, suara dari ledakan itunya ya, creepernya ya. Jadi ini kayak ngeluarin petir gitu guys. Bisa ngeluarin petir ya. Yang cookie, nah ini dia cookie guys. Kalau nggak salah ya cookie bisa berubah jadi jadi roti guys, siap guys. Jadi di sini ada roti. Cookie-nya 5 juga kita bisa makan coy. Lah ini baru creeper yang pengen guys, saya pengen guys. Kalau ada di Minecraft ini keren guys. Ini dark apa dark? Oh, ngeluarin abu doang guys, siap. Cuma ngeluarin abu guys, malah kentut guys tuh. Kita lihat, tuh malah kentut coy. Waduh, oh apa ini? Oh, jadi yang tadi creeper airnya guys, yang creeper waternya ya. Tadi udah sampai ya. Oh, yang dark ya, udah dark. Like apa lagi, like. Wow, berubah jadi ini apa namanya coy? Apa coy? Aku lupa coy namanya apa ini boy. Ntar mana aku lupa namanya coy. Oh ini dia. Oh ya glowstone, aku lupa guys namanya ya. Ini yang lag malah berubah jadi glowstone ya. Nah ini juga creepernya bermanfaat juga guys. Jadi kita nggak harus pergi ke nether ya buat nyari glowstone. Kita tinggal nyari creeper yang jenis ini, terus kita deketin aja dan ledakin, atau kalian biarin aja dia bakal meledak. Dan
ya berubah jadi ini guys. Ini creepernya bermanfaat guys, ini baru creeper guys. Bumi. Wow, malah jadi tanah coy. Nah, ini berbahaya juga guys. Kalau dia meledak di dekat rumah kita bisa tertimbun tanah gini coy. Kita bakal coba lanjut lagi yang berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada reverse. Reverse kalau nggak salah kebalikan gitu ya. Kayak kebalikan. Guys. Benar guys, kepalanya kebalik ya reverse ya. Kita lihat. Wow. Malah gini coy. Kalau creeper kan aslinya creeper biasa kan meledakin. Kalau ini malah ngeluarin tanah gitu guys. Malah kayak numbuhin tanah gitu guys. Numbuhin sih kayak ngeluarin gitu guys. Jadi kayak ngerip. Oh, what? Oh iya guys. Jadi meledaknya ke atas coy. Jadi yang di bawah itu tanahnya naik ke atas coy gitu guys. Oh iya aku tahu. Ya kita bakal coba ya di sini ya. Kita bakal coba di ke rumah kita. Wow, bener guys, rumah kita kebalik coy. What? Waduh, dan semuanya ada semua guys. Rumah kita, what? Cheese-nya jatuh semua guys. Barang-barang yang ada di cheese jatuh semua guys. Ini friendly. Oh, ada yang friendly guys. Siap guys. Ada yang namanya spawn friendly creeper guys. Jadi creepernya baik gitu ya. Tapi kalau meledak gak baik guys. Kalau meledak gak baik guys. Kita bakal coba kalau misalkan game mode survival. Oh iya guys, dia nggak nyerang kita ya. Dia nggak nyerang kita guys tuh. Wah, kalau dipukul baru nyerang coy. Kalau dipukul baru nyerang ternyata guys. Kalau kita biarin dia nggak bakal meledak guys. Tapi kalau kita pukul dia bakal meledak gitu guys. Friendly fly. Oh ini apa nih? Illusion. Illusion. Apa ini illusion? Apakah ada ilusinya? What? Kita lanjut lagi. Di sini ada wind. Oh, wind angin, guys. Angin ya, creeper angin, cuy. Kita lihat. Wow. Malah kayak kentut, cuy. Malah kentut, cuy. Creepernya jadi kentut siang. Malah jadi creeper kentut, guys, ya. Spider, guys. Oh, spider ternyata ada. Wow, bentuknya serem banget, cuy. Kita lihat kalau dia meledak gimana. Wow. Jadi seperti ini, guys. Jadi gini, ya. Jadi yang spider tuh jadi gini coy ya. Kita lanjut lagi lah. Kita hidrogen. Oh hidrogen guys. Ada yang namanya creeper hidrogen. Siap. Oh bentuknya gimana nih? Bentuknya kayak hulak coy. Kita lihat. Wow. Ancurnya coy. Ancurnya coy. Semuanya berantakan guys. Semuanya hancur ludes coy. Kita lanjut lagi yang ender guys. Ada juga yang ender coy. Kalau meledak dia biasa aja. Oh ya guys, tapi kalau dipukul kalau enggak tuh bisa teleport coy. Oh. Tapi teleportnya enggak normal guys. Kalau creep mana deh? Tuh. Kalau si Enderman kan kalau teleport dia bisa itu kan. Bisa enggak kenapa-napa. Kalau ini teleport malah mati guys. Entar salah coy. Dia teleport malah terpental gitu ya, mana deh? Tuh langsung mati coy. Waduh ya, kita lanjut lagi. Jadi sampai mana? Oh sampai sini ya. Kita lanjut lagi. Masih ada berapa ini? 6 ya, ada 6. Yang 1 2 3 4 5 6 6 ya, 6 doang guys. Tinggal 6 lagi. Di sini ada stone. Oh stone guys. Apakah dia bakal ngeluarin batu? Oh iya guys, ngeluarin batu ya. Tadi ada batu gitu guys. Kalau nggak salah kita harus spawnnya di. Nah di sini cuy. Woi mana tadi? Nah kita lihat. Oh iya guys, kalau kita kalau dia meledak di stone gitu dia bakal stone-nya bakal hancur semua ya. Ini bisa buat nyari diamond guys. Oke kita lanjut lagi. Di sini ada solar. Oh siap, namanya solar guys. Namanya solar siap. Wah pakai kopi ya guys, pakai songkok ya. Dia mau sholat mungkin guys. Waduh, kita bakal coba ledakin. Oke sip, bentuknya meledaknya gini ya. Bentuknya kotak guys kalau meledak ya. Ini bisa buat bikin kolam guys kalau kayaknya ya. Maaf nah, salah cuy. Nah ini dia. Damn tuh, dia bakal bentuknya kotak coy. Terus ini kek. Oh ini dia guys, ini yang kek guys. Wih kenapa masuk dalam. Nah ini dia guys, ini yang kek ya, creeper yang kek. Bam, dia bakal ngeluarin roti guys. Nah ini baru creeper yang saya pengen guys ya. Nah di sini kita bakal lanjut yang firebox.
Ini dia, kita bakal coba ledakin. C, 2, 3, BAM. Wow. Kita ikut terbawa naik coy sama petasannya ya. Waduh, heck, keren banget coy. Oke, di sini ada big apa ini? Big Bad Creeper. Oh, Big Bad. Creepernya raksasa dan nak. Wow. Apa ini guys? Ini creeper apa gue? Kenapa gede banget guys? Kita bakal coba ledakin creeper raksasa ini. Kita lihat apakah bakal meledak. Oke, sip, nggak meledak. Wow, meledak coy. Oh, jadi kalau dia meledak, dia bakal itu guys, bakal jadi terbelah gitu ya, jadi kayak slime gitu guys. Nah, kita lanjut lagi. Di sini tadi yang mana? Big Bad udah spring. Kalau nggak salah ini yang terakhir guys. Wow, apa ini guys? Creepernya mana? Jadi kayak roket gitu guys. Creepernya kayak roket ya. Kita bakal coba lihat lagi mana tadi cuy. Nah, ini dia yang spring. Dia bakal beam cor. Gitu guys. Oke guys, kalian komen di bawah menurut kalian di antara creeper yang tadi kita showcase, mana yang pengen kalian pengen ada di Minecraft kalian guys. Kalau saya sih yang pengennya yang roti guys. Sama yang cookie ya. Soalnya itu bermanfaat guys. Oke guys, mungkin sekian aja ya untuk video kita kali guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya guys. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di bb_aryansa24. Keep calm and enjoy the video. Bye bye. See you next video guys.